Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel AB Sport ya. Mantap. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Halo teman-teman AB Sport, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan update pemain asing Proliga 2023. Sebelumnya, tim voli Samator telah merekrut pemain asing asal Afrika, yaitu Dauda Yakobo, sebagai pemain asing pertamanya. Kemudian beredar kabar bahwa tim Surabaya Samator juga merekrut pemain asing berkebangsaan Montenegro, yaitu Luka Babic. Diketahui, Luka Babic merupakan pemain asing kedua yang digadang-gadang bakal menjadi oposite andalan Surabaya Bin Samator di Proliga tahun depan. Pecinta bola voli tanah air menduga bahwa Luka Babic akan berduet dengan Rifan Nurmulki di tim Surabaya Samator. Namun saat ini belum ada perkenalan resmi dari tim Samator dan belum diketahui secara pasti tim mana yang akan dibela Luka Babic pada Proliga 2023. Namun, pada postingan manajer Rifan Nurmulki sekaligus agen pemain asing Proliga, dipenuhi dengan komentar para pecinta Proliga yang menduga bahwa Luka akan bergabung dengan Samator. Perlu pecinta bola voli tahu bahwa Luka Babic juga diketahui sudah mengikuti akun Instagram resmi milik Surabaya Bin Samator. Karir Luka Babic sebagai pemain bola voli profesional tentunya sudah tidak diragukan lagi. Luka Babic telah membela berbagai klub dan pernah meraih penghargaan sebagai best scorer pada saat membela klub asal Swiss yaitu Chanois Genif pada musim 2017 sampai 2018. Selain itu, Luka Babic juga menjadi pemain inti timnas Montenegro dan pernah meraih penghargaan sebagai best blocker saat membela timnas Montenegro di ajang European Championship Qualification. Luka Babic memiliki tinggi badan 211 cm, tinggi spike 350 cm, dan tinggi blok 339 cm. Oke, patut kita nantikan kemanakah pemain asing ini akan berlabuh. Sekian informasi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, salam olahraga.